Aduh, pagi-pagi udah berat, berat deadline. Wah, pagi yang cerah tanpa deadline. Resign sampai wak miskin. Udah nih bos, selamat bekerja ya. Oke baby, bye bye. Oi baby. Hai El. Hari ini ngapain nih aku? Ya biasa loh, bawa barang lagi ke pick up. Ya ngapain? Udah siap nih El. Oke, ciao ciao. Bye bye El. Dev, jangan lupa ya suruh barang aku di belakang. Oke, baby. Hey, Bas. Hai, Dev. Kita bakal ngadain trip nih. Ntar kumpul ya di parkiran biasa. Wah, boleh tuh. Sip, jangan sampai telat loh ya. Nggak pakai GPS nih, baby. GPS tuh dipasang untuk pengiriman barang atau trip tertentu aja, Pras. Oke lah, kalau gitu. Cabut ya. Alamak. Punten. Mesin racing nih, bos. Senggol dong. Anjay. Bob, ke lokasi kejadian sekarang. Oke. Okay. Kalian ikut juga ya bantuin si Bob. Oh, minggir. Stop. Berhenti dulu, Mas. Halo, Pak Roku. Bahan bakar tiba nih, Pak. Sip. Gimana perjalanan? Capek, Pak. Mana panas banget lagi. Sabar, wahai anak muda. Kamu harus semangat bekerja. Ingat, mau sukses harus cabe dulu. Saya dulu lebih susah dari kamu. Wih, Bapak emang keren. Tapi, lebih keren lagi kalau bayar saya sekarang, Pak. Wih. Selamat siang. Silakan menepi untuk melakukan pemeriksaan. Tolong yang tertib ya Pak, ini menyangkut keselamatan, masalah kencang saya juga kencang Pak. Woi Kai, ngopi dulu lah kita, bentar ya, narik dulu nih. Oke brother, siap, tungguin weh. Ken, tolong ya anterin unit proyek. Siap. Aman gak sih Ken, kira-kira? Aman dong, santai aja Keles. Alamak, capeknya. Jarodi. Kopi dulu kali ya. Capek banget kayaknya. Iya nih, Bas.
Namanya juga kerja, pasti capek sih. Tapi nganggur lebih capek lah. Iya sih. BTW, mau kemana El? Biasalah, ke tempat Elite Global. Oh. Kok kita semua driver ya rata-rata? Paling Roku yang punya pom bensin sama Pak Evo yang jadi polisi lalu lintas. Kok bisa ya? Ya tanya aja sama si Baby. Punten. Yo, ada apa kalian berdua? Baby, gak ada mobil selain driver kah di sini? Kok bisa sih? Ya jangan tanya saya juga masyarakat. Kasihlah mobil yang lain, Baby. Biar seru. Iya, bener tuh. Udah, segini aja gak usah nambah anak baru. Percuma kalau ujung-ujungnya toksik. Bener tuh, Pras. Udah males ngadepin mobil-mobil yang toksik. Mending kita-kita aja ya kan? Dikit tapi solid. Iyalah, lebih sehat juga. Curhat nih, pengalaman pribadi ya. Pengumuman, mulai besok bahan bakar naik 10% demi kepentingan saya, maksud saya demi kepentingan kota kita. Bahan bakar naik terus, mana kualitasnya begini, bikin mesin 2 jaset gue menangis. Bahan bakar kan naik nih, gaji naik juga enggak?